Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fadila binti Rahman mewakili SMK St. Anthony Sarike. Produk inovasi yang telah saya hasilkan adalah teknik peta KEX meningkatkan penguasaan murid tingkatan 3 menjawab soalan punca dan kesan dalam sains. Matlamat dalam penghasilan produk inovasi ini adalah untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains semasa pandemik COVID-19 dan membantu murid untuk mengulang kaji pelajaran secara kendiri menggunakan objek pembelajaran digital di luar waktu PDPR. Seterusnya, objektif umum yang ingin saya sampaikan dalam produk inovasi ini adalah yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR melalui aplikasi pembelajaran digital dan seterusnya dapat menerapkan pembelajaran bermain sambil belajar yang melibatkan murid secara langsung serta menggalakkan pembelajaran kendiri di luar waktu PDPR. Ini merupakan rasional produk inovasi yang telah saya hasilkan. Murid memerlukan motivasi untuk menguasai sesuatu kemahiran atau pengetahuan yang belum dikuasai dengan baik dalam pembelajaran. Murid boleh menggunakan aplikasi ini sebagai pembelajaran kendiri di rumah selepas sesi PDPR. Seterusnya, inovasi ini dihasilkan sebagai aktiviti pengukuhan, pengayaan dan juga boleh dijadikan sebagai pentaksiran kendiri. Bermain sambil belajar merupakan kaedah pengajaran yang tidak terkongkong dan dapat menerapkan beberapa teori pedagogi seperti teori behaviorism, pendekatan bermain sambil belajar dan teknik latih tubi. Kajian ini melibatkan 10 orang murid dalam kalangan murid tingkatan 3C dan tingkatan 3D di SMK St. Anthony Sarike. Murid ini adalah terdiri daripada pelbagai aras pencapaian iaitu murid lemah, sederhana dan tinggi. Apakah masalah-masalah yang telah saya hadapi sehingga mendorong saya untuk menghasilkan produk inovasi ini? Okay, murid tidak mengulang kaji pelajaran secara kendiri kerana tidak mahu untuk merujuk buku atau nota yang sudah lama ditinggalkan. Dan guru juga mendapati murid sukar untuk fokus dan tidak aktif semasa pembelajaran dan pengajaran semasa PDPR. Ini merupakan keberkesanan penggunaan inovasi terhadap pengajaran dan pembelajaran murid. Bagaimanakah cara kita hendak menggunakan aplikasi digital KEX ini? Mari kita lihat. Di sini disediakan kod QR untuk diimbas untuk memuat turun aplikasi dan memuat turun buku jawapan. Pertama sekali anda perlu memuat turun aplikasi. Imbas dan kemudian anda akan mendapat paparan seperti ini. Cara penggunaannya ditunjukkan di dalam video ini. Mari kita tonton. Okey, yang pertama sekali kita tekan ke bahagian difficulty dice. Okey, sekarang kita ada tengok di situ dinyatakan dapat 2 markah dan pilihan soalan adalah pilihan moderate. Jadi kita tekan pada moderate dan ini adalah soalan dalam kategori sederhana. Dan pelajar perlu menjawab soalan ini barulah boleh mendapat markah seperti yang tertera di skrin. Jadual menunjukkan keputusan ujian pra dan ujian pasca tingkatan 3C dan tingkatan 3D yang telah dilaksanakan. Berdasarkan keputusan yang telah ditunjukkan, jumlah purata markah ujian pra adalah 11.5%, ujian pasca 1 32.5% dan ujian pasca 2 45.5%.
peningkatan markah menunjukkan adalah 34% daripada ujian pra kepada ujian pasca 2. Justeru itu, keputusan ini menunjukkan peningkatan yang ketara daripada ujian pra sehingga ke ujian pasca 2. Apakah faedah-faedah yang boleh didapati apabila menggunakan aplikasi digital KECS ini? Aplikasi ini dibangunkan secara percuma kerana hanya memerlukan komputer riba peribadi, apps inventor dan telefon pintar. Kebolehmain yang tinggi. Murid boleh menggunakan aplikasi ini dengan sangat mudah. Pencapaian meningkat berdasarkan keputusan ujian pra dan ujian pasca 2 ini membuktikan penggunaan produk inovasi KECS dapat meningkatkan pencapaian akademik murid. Sesuai untuk semua golongan murid, iaitu golongan yang daripada pencapaian rendah, sederhana dan tinggi. Boleh digunakan pada bila-bila masa. Murid boleh menggunakan aplikasi ini selepas waktu PDPR dan pada bila-bila masa saja yang mereka hendak. Secara kesimpulannya, pembangunan produk inovasi ini sedikit sebanyak membantu murid mengulang kaji pelajaran secara kendiri tanpa kawalan guru di rumah. Item soalan yang disediakan di dalam aplikasi adalah terdiri daripada pelbagai arah soalan, iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Murid boleh memanfaatkan aplikasi yang telah dibangunkan oleh guru untuk tujuan mengulang kaji dan membantu murid untuk mengukuhkan lagi tahap kefahaman dan teknik menjawab soalan bahagian C dalam pentaksiran. Berikut merupakan cadangan penambahbaikan yang akan dilakukan pada masa akan datang. Yang pertama adalah memasukkan set soalan daripada tajuk yang berkaitan dengan punca dan kesan di tingkatan 2 dan 3. Meletakkan butang check answer pada bahagian paparan skrin telefon pintar untuk terus dapat menyemak jawapan bagi jawapan tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga produk inovasi yang telah saya bangunkan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid. Terima kasih.